Balik lagi ke channel Fandi Deka di sini. Gua sekarang mau nge-review mobil, bisa dibilang mobil keluarga lah ya. Mobil sebenarnya baru dapat dari orang sih. Cuman ya gitulah. Ini mobil klasik VW Volkswagen Safari tahun 1976. Nah, ini mobilnya gimana ya? Ini mobil salah satu mobil yang menurut gue ya, enggak tahu ya, mobil di zaman itu tuh yang paling kuat, mungkin salah satu yang paling kuat tuh ini dari apa varian Volkswagen, soalnya dia tuh emang di STNK-nya bahkan tuh tertulisnya Jeep, bukan mobil sedan atau apa, tapi emang bentuknya tuh sedan banget sih, parah ini. Nah, mobil ini tuh udah banyak banget yang diganti dalamnya. Bisa dilihat di sini nih. Salah satunya tuh 4-4 bannya. Gua enggak tahu ini velgnya apa namanya, tapi ini baru ganti. Bridgestone Dweller MT lah, ya. Yeah. Gue gak tahu ini juga baru ganti, pokoknya ini enak banget nih, ban. Ini recommended buat yang pakai Jeep gitu. Di sini, di atasnya, spionnya juga baru dari Taiwan. Kalau gue gak salah nih, kalau gak salah dari Taiwan. Dan yang menariknya dari mobil ini, semua elektronik di mobil ini tuh masih jalan lancar. Lancar jaya lah pokoknya. Di sini nih, contoh. Mobil tahun 70-an, uniknya tuh punya korek rokok yang kayak gitu tuh, ada dua tuh di situ kan. Emergensinya masih nyala, lampunya masih aktif. Ntar gue nyalain dah wipernya, wipernya juga masih jalan. Dan menariknya itu ya. Nah, itu buat korek tuh masih nyala tuh, dua itu tuh masih nyala. Satu lagi emergensinya masih jalan juga. Nah, ini tempat penyimpanannya segini doang sih, gue gak tahu ini kayak kunci busi, kunci apa, ya banyak lah. Terus ini pegangan buat penumpang. Nah, mobil ini ada booster remnya. Booster remnya itu maksudnya, karena ini trombol, lu perlu cengkraman lebih dari remnya. Dan itu ada di sini. Ini unik sih. Gue juga gak tahu ini. Oke, ini dia booster rem. Gue gak tahu nih, soalnya waktu gue dapet, ini udah ada kepasang, pengakinya udah di situ, segala rupa udah fit perfectly untuk dari polisi itu loh. Dan atapnya nih gue buka, atapnya gue buka, ini bahannya dari kanvas buatan Bandung kayaknya, gue lupa, pokoknya ada di situ. Nah, mesinnya udah diganti ke 1600. Harusnya Volkswagen Safari itu 1400 kalau gue gak salah ya. Jadi ini kayak rada overkill gitu, posisinya lebih gede dari seharusnya gitu. Dan bisa dilihat dalamnya CDI-nya udah ada, jadi udah gak pakai platina, udah pakai CDI yang nyambung gitu. Gue gak tahu di kanan ini apa, pokoknya udah diganti juga. Ini harus ada katup penutup karbunya, cuma gue belum pasang lagi, ada sedikit trouble kalau biasa lah, jadul. Nah, pokoknya belakangnya basic mesinnya Safari itu persis kalau gue nggak salah 1112 sama Super Beetle yang 1970 awal lah. Jadi ini digedein lagi, gue nggak tahu pakai apa, 1600, tapi jauh lebih gede daripada Super Beetle. Nah, kalau mau nyalain wiper, ini dia, ini beda nih wipernya, karena wiper zaman segini lu masih pakai besi di tengahnya, bisa dilihat ke depan nih kan, ada besi tengahnya. Gua cobain ya, tuh kan,
ada motor yang ngejalanin gitu di tengahnya. Terus di sini si tutup bensinnya, gue belum pernah ngisi bensin pakai ini, jadi gue nggak tahu. Tapi tutup bensinnya tuh bukan gini doang. Udah, kayak udah. Ngerti nggak sih, lu nggak ada tombol apa atau apa enggak, lu pasang, seputar, udah. Fit into the place. Gue nggak ngerti juga, kenapa sesimpel itu jawabannya. Lampu semua udah ganti, karena semua lampu udah aktif kan lu. Oke. Nah, tuh nyala semua kan? Kanan kiri nyala. Ini jarang ya, maksudnya? Bukan apa ya? Pelet. Kabel listrik di sini biasanya ada bermasalah siapa nih? Paling segitu aja sih, gue bisa bawa kelilingnya. Ntar banyak footage yang lainnya di sudah gue ngomongin. Kalau udah nonton, udah komen atau apapun itu, makasih lah yang kalau bisa subscribe atau apa. Thank you.